Ready DOC ayam hias Golden Bison, teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Istana Ayam Hias. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan review ya, teman-teman, dari anakan ayam hias Golden Bison usia DOC yang sekarang sudah ready. Ini akhir bulan November, jadi ready sampai awal tahunan, teman-teman, untuk usia 1 bulanan. Langsung saja kita lihat untuk DOC dari Golden Bison ini, teman-teman. Ya, teman-teman, nah, beginilah untuk penampilan dari anakan Golden Bison, teman-teman. Ini ready usia DOC ya. Jadi DOC itu day of chicken, masih kecil, usianya kurang lebih 1 bulanan, sudah mulai bisa kami kirimkan via kereta untuk daerah Jawa, teman-teman, yang terjangkau. Terjangkau untuk wilayahnya ya, bisa juga dengan travel maupun bus. Dan untuk luar pulau bisa dengan bus untuk daerah Sumatera Selatanan. Kemudian juga bisa via pesawat untuk daerah luar pulau yang jauh. Ini penampilan dari ayam hutan Cinanya yang bernama Golden Bison, teman-teman. Ini anakannya, teman-teman, bisa dilihat nih. Udah ready ya, teman-teman. Ini usia kurang lebih 1 bulanan yang besar-besar itu, teman-teman. Ini sudah siap dikirim ya. Harga usia segini itu masih ekonomis, belum mahal, teman-teman. Untuk harga, teman-teman, langsung saja hubungi kontak kami via WhatsApp, karena harganya berbeda-beda ya. Usianya nanti ada usia mulai usia DOC, usia remaja, usia siapan maupun usia dewasa. Ini Golden Bison juga yang usianya 1 bulanan juga, teman-teman. Ini sudah besar-besar ya. Untuk usia seperti ini kami jual unsexing atau jual per ekor, karena belum kelihatan jelas untuk jantan betinanya, teman-teman. Kalau teman-teman mau berminat yang usia sudah jantan betina, sekarang ready-nya usia siapan, atau enggak bisa menunggu beberapa bulan kemudian sampai usianya menginjak usia 3 bulanan, itu sudah pasti jantan betina, kami garansi jantan betina. Kalau usia segini kami garansi ayamnya itu sehat sampai di tujuan. Jadi sampai di tujuan, ketika teman-teman packing nih, di video kan ya, oh ayamnya sehat, berarti garansi sudah berakhir ketika sampai di lokasi. Nah, ketika pengiriman ternyata kok ada yang sakit ketika diterima, itu masih dalam tahap garansi sampai ayamnya sehat. Kalau kadaluarsanya ayamnya mati, kami kirimkan ayam baru, teman-teman. Nah, ini juga ada sampel untuk Golden Bison yang baru menetas, usianya masih mingguan. Usia-usia segini belum siap dikirim, tapi bisa diambil di tempat jika teman-teman berminat. Untuk farm kami ada di Magelang dan di Jogja ya, teman-teman. Selain juga dari Golden Bison, ini ready ya. Ini ada KT Cabu Black Tail, ada ayam hias American Silky, teman-teman. Nah, untuk perawatan yang usia segini, teman-teman, masih memerlukan penghangat ruangan ya. Ini kita menggunakan kandang broodle atau kandang khusus DOC yang disertai dengan lampu, teman-teman. Lampu kisaran 5 wattan, lampu kuning seperti di atas ini, teman-teman. Kemudian untuk minumnya kita beri minum seperti air biasa ya, bisa dicampur dengan vitamin. Baik, teman-teman, vitamin terserah mau menggunakan Vitacik, E4 maupun probiotik. Kami juga ready untuk probiotiknya, teman-teman, jika berminat. Untuk pakan dari Golden Bison sendiri ketika masih kecil seperti ini cukup simpel, menggunakan pakan pabrikan BR ya, A511, teman-teman. Jadi pakan kering saja, tidak perlu ditambah apa-apa ketika usia segini. Nanti sampai usia 3 bulanan baru bisa teman-teman campur dengan pakan AD2 yang bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini AD2, teman-teman. Jadi yang dia itu besar ya. Ini bisa dicampurkan ketika usia menginjak 3 bulanan sebagai penguat pada tulangnya, teman-teman. Ketika masih kecil itu dicampurkan dengan pakannya, cukup pakai BR saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini masih kecil-kecil, ini untuk pertumbuhan badannya, teman-teman. Jadi kalau sudah usia 3 bulanan bisa dicampurkan untuk AD2-nya dengan BR-nya, ditambah juga bisa dengan jagung giling. Begitu ya, teman-teman. Jadi ini ready stock Golden Bison ini pada saat ini bulan Desember ya, teman-teman. Mendekati bulan Desember, ini November, akhir November, ini ready
akhir tahunan dan awal tahunan masih ready untuk usia yang 1 bulanan ataupun 2 bulanan. Nah, kalau usia sudah lebih dari itu, harganya sudah tentu berbeda sedikit, teman-teman. Tetapi masih lebih ekonomis karena usianya masih di bawah 6 bulanan. Jika berminat, langsung saja hubungi kontak WhatsApp di bawah ini, Istana Ayam Hias. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.